Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami atau kita apa kembar. Ya, suasana kantin tanggal Juli tanggal 3 ya. Tanggal 2 3 sekarang, Mas. Mas, tanggal 2 ya sekarang. Sekarang tanggal 2 hari Jumat 2021. Ya. Kayak gini, guys. Ya, tarik. Bentar. Ngeblok dulu. Jadi kita pada kumpul-kumpul di sini, guys, tuh. Boleh, mau. Bos. Cabenya jangan dimakan. Siap. Nah, ini lagi pada ya enggak ada bangku jadinya kita duduk-duduk di sini, guys. Duduk di sini. Kita duduk-duduk di sini. Ini ada Mas. Siapa nih? Mas Pian, Mas Pian. Habis divaksin ya, Mas? Apa habis divaksin? Oh, gimana rasanya, Mas? Divaksin ini saya mau tanya-tanya nih, Mas Pian. Relax lah, relax jos gitu. Oh. Enggak terasa jadinya. Itu apa? Kita nunggu dulu apa gimana? Oh, nunggu lama. Pertama daftar. Ya, terus kedua dicek darah, tekanan darah, tiga disuntik. Iya, kuahnya nih. Iya, bos. Ya, yes, makan pakai kuah ya, yes. Jadi efeknya tuh lapar ya, Mas? Iya, lapar. Efeknya lapar terus pengen makan aja gitu. Pengen makan aja. Ini efeknya lapar banget, sumpah. Dalam menu. Oh, itu ini ngantri. Kali main, makan. Itu persyaratannya gimana sih waktu vaksin biar orang yang nonton nggak tahu nih, jadi biar tahu gitu. KTP sini apa KTP gimana? Enggak, kalau KTP daerah gratis. Mau di mana aja bebas. Kalau KTP-nya bukan daerah, DKI harus ini. Ada surat pengantar, entah itu dari gedung atau dari ya di mana lu kerjalah gitu. Kebalik maksudnya yang daerah harus ada surat pengantar ya. Yang DKI gratis. Oh, kalau enggak itu enggak bisa. Tadi aja ada yang dipulangin, bapak-bapak orang Jawa. Oh, enggak bawa surat pengantar ya. Oh, disuruh pulang lagi. Enggak bisa. Oh gitu. Enggak. Untung ya kita ada yang bikinin ya. Iya, ada yang bikinin. Pokoknya lu harus coba, men. Aman ya buat kekebalan tubuh kita ya. Katanya variannya banyak ya virus ya. Makanya kita harus di. Berarti kita harus divaksin 12 kali ya, Mas? Iya, 12 kali dong. Baru satu kali. Ya, berarti 11 kali lagi ya. Habis 3 bulan suntik lagi. Ya 2050 lah ya, habis 2050. Kali. Itu 12 vaksin. Itu baru 12 varian. Kan nambah lagi kali ya, enggak? Banyak. Semoga aja jangan nambah lagi lah. Iya. Ini haus nih. Makanlah. Ini dulu lah. Sutnya. Ini juga udah divaksin. Ini kucing divaksin enggak ya? Kan makhluk hidup juga ya. Hah? Oke, tadi udah diwawancara, kita tanya-tanya si Pian ditanyanya, katanya gini, bagi orang yang perantau yang KTP-nya masih daerah gitu, luar Jakarta, DKI, wajib membawa surat ini ya, pengantar dari RT RW atau dari kantor atau perusahaan yang Anda kerja. Tapi kalau yang bagi yang KTP DKI khusus Jakarta, tinggal datang aja ke puskesmas atau ke kelurahan yang mengadakan vaksin ya, gratis. Kalau udah divaksin sekali, biasanya divaksin lagi 2 kali gitu biasanya. Ini bagi yang mau divaksin, silahkan divaksin ya. Itu apa, buat daya tahan tubuh kita ya, biar nggak kena corona gitu. Jangan lupa yang
udah divaksin jangan langsung mandi. Biasanya kalau mandi tuh menggigil, meriang ya. Kalau bisa jangan mandi dulu sehari. Dan jangan lupa minum obat penurun panas ya. Biasanya suka panas, meriang. Gitu. Keadaan BSG sekarang kayak gini guys tuh. Tadi kita udah nanya-nanya, tukang bebek udah datang. Gado-gado selalu standby tuh, gado-gado apa kembar apa lagi. Yang udah nonton jangan lupa di subscribe, like, di komen. Mungkin ini aja dulu konten kita. Ntar gue mikir lagi buat bikin konten berikutnya. Ya, gitu aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.